Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, kali ini ada event baru di Getrich, ada event karakter namanya Chloe ya. Nah, Chloe ini ternyata dari gambarnya terlihat kayak kesatria wanita dari negeri dongeng ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, skillnya pendant itu ya mirip draw equipment ya. Hanya saja kalau nggak aktif itu bertambah 2%, nah kesempatannya itu 33%. Jadi kalau drawing equipmentnya nggak aktif 33%, maka akan bertambah jadi 35%, 37%, dan seterusnya kalau nggak aktif. Terus skill keduanya itu dia kalau misalnya ada lawan mau ngambil alih, jangan sampai ambil alih ya, maksudnya itu mencegah orang atau musuh itu mengambil alih area kita. Dan kemudian kalau kalian memaksimalkan karakter tersebut ya, kalian akan mendapatkan bonus ability di mana statistiknya itu bertambah 5 dan 5%, dan juga ada bonus ability yaitu mengurung lawan jika berada di lembar kita, ya mirip topengnya Mirage ya, tapi itu ability-nya hanya bertahan hingga 2 minggu ya. Kalian bisa mendapatkan itu ya dengan cara men-unseal atau membuka single seal stone dengan seal stone 8000 ya, agak mahal, tapi kalau kalian sangat ingin mendapatkan karakter tersebut ya, kalian bisa dapetin ini dengan 8000 soulstone. Tapi mungkin kalau gue saat ini nggak ngincar ya, nggak terlalu berharap untuk mengincar, tapi ini menurut gue terlalu mahal, jadi gue nggak ini ya, gue skip aja eventnya. Tapi gue incar ini sih, incar bright gem di bawah di Silstone shop ya, itu kalian bisa dapatkan dengan 1000 Silstone, tapi gue cuma dapetin 2 aja karena gue butuh ya. Kemudian kalau kalian ingin mengumpulkan Silstone, kalian bisa mendapatkan dari jackpot ya. Jackpot kalian harus membayar 5 diamond, kebetulan ya jackpot ini kalian harus membayar 5 diamond aja, biasanya kan kalau bukan jackpot ya 10 diamond, atau tukar dengan kunci juga bisa. Kalian juga bisa mendapatkan Silstone dari hasil bertanding di Champion League. Champion League kalau saat ini Silstone-nya itu 2 kali lipat, kalau menang dapat 40, kalau kalah dapat 15 Silstone. Ya, jadi mungkin gua enggak begitu ngincar ya seperti gua bilang tadi, karena ini menurut gua sih skillnya enggak ya lumayan sih sebenarnya, tapi gua enggak berharap untuk mengincarnya. Tapi mungkin kalau ada ombral karakter ini mungkin gue gak incar ya. Jadi Silstone saat ini gue punya sekitar 5000 ya, jadi mungkin agak sulit untuk mendapatkan si karakter Chloe ini. Memang sih kalau menurut kalian bagus silakan, tapi menurut gue sih gak terlalu bagus ya, gak terlalu jelek juga, lumayan lah, tapi gue gak incar. Mudah-mudahan di event berikutnya, event karakter berikutnya bisa diobral dan gue bisa mendapatkannya dengan mudah ya. Dan ya hadiahnya cuma 200 diamond aja sih kalau kalian perlu, dengan kalau kalian memang mengincarnya. Hanya saja memang nggak sebanding ya, kalau misalnya kalian mendapatkan silstone dari jackpot draw itu silstone-nya juga nggak begitu banyak-banyak amat lah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari gua. Ya, mohon maaf, ini videonya udah direkam sebelumnya, jadi ya dipercepat aja. Ini durasinya mungkin agak sedikit, tapi kalau kalian ingin mengincarnya silahkan. Kalau menurut gua sih nggak perlu diincar. Oke, sampai di sini dulu video dari gua. See you on next video. Bye.